Motorbike Stars Now bersama Kevin Julia, Kevin Julia, Dendy Mas, Melky pakai L. Ini detik-detik yang amat sangat menegangkan karena tadi hitungannya saya itu pas Bapak Darto datang. Kalo pas banget tidur sepak doang malam ini. Betul. Jadi tadi pas gue di counter baggage itu pas banget dia bilang, "Nih enggak bisa nih, udah close sistemnya, jadi harus manual. Kalau baggage Bapak enggak bisa di flight ini, di flight berikutnya." Kita lihat apakah di flight ini ataukah di flight berikutnya. Pak Dendy Mas juga ya? Masih ya, ada satu yang kurang kan? Flight satu lagi, Pak. Saya mau mencari orang untuk nanya-nanya, tidak ada siapa-siapa. Baiklah. Eh, ini dia. Halo, Mbak. Iya. Jadi, saya kan dari Jakarta mepet tadi. Katanya sesuai, ini kayaknya manual, Mas. Nggak bisa masuk sistem lagi kalau... apa tuh namanya? Kalau manual, antara masuk flight ini atau enggak flight berikutnya? Iya, begitu. Bisa dicek apakah kalo, di flight berikutnya? Kalau flight ini nggak bisa karena kan manual, kita nggak bisa dicek ini. Jadi mungkin ditunggu dulu, nanti kalau sudah ada. Kalau nggak ada gimana? Apa di flight berikutnya? Iya, berupa apa ini? Oke, jadi fix sepertinya koperku ada di flight selanjutnya. Jadi, jam 8 pesawatnya baru nyampe, saya ke toilet dulu ya. Nanti paling diambilin sama Omes, slow. Ya, malam pertama sebenarnya sih technically belum dimulai perjalanan motorbike ya, tetapi ceritanya sudah seru sekali buat saya karena ternyata lanjutan dari koper tadi, insiden koper yang tadi udah gue ceritain, ternyata koper saya ke Banda Aceh. Mantep. Padahal tadi udah timbul secerca harapan ketika di bandara bilangnya ada next flight gitu. Terus kan Bimo, kebetulan Ganindra Bimo sama Andrea Dian itu emang ada di next flight. Gue bilang sama Bimo, "Bim, lo begitu landing kasih tau gue ya, gue mau tolong liatin koper gue." Begitu dia landing, dia ngeliatin koper gue gak ada. Sampai dia, "Mbak tolong cariin apa segala macam," gak ada juga. Terus orangnya nelpon gue, "Mas, maaf mas, ini pesawatnya udah habis yang dari Jakarta. Koper mas gak ada. Kayaknya ketinggalan di Jakarta deh." Duh. "Yaudah mas, kabar-kabarin nih ntar gimana, tolong cari dulu di Jakarta." Oke. 10 menit kemudian, "Mas udah dapat progres nih, udah dapat perkembangan. Koper mas nyasar ke Banda Aceh." Gila. Sementara gue cuma pakai baju ini doang. Ya gue cuma ada baju ini doang. So ya besok gue pakai minjem kaos-kaosnya siapa kali gue nggak tahu. Besok alhamdulillah sih udah diurusin sama pihak Garuda. Besok koper itu akan dari Aceh berangkat ke Jogja, nyampe Jogja jam 2, terus langsung dianterin sama mereka ke hotel gue di Kediri. Mudah-mudahan tidak ada drama lagi, oke? So, malam hari ini, saya mau tidur dulu. See you tomorrow. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, bro. Thank you, bro. Apa motornya? Sedikit ada trouble. Mungkin belum terbiasa dengan kecepatan tinggi. Ini langsung lagi bertemu dengan tokoh. Halo. Tokoh masyarakat yang dikagumi di Solo, Bapak Rio ini. Halo, saya mantan pacarnya Bapak Satu ini di Solo. Kamu kalau ke Solo harus mampir ke tokonya dia. Yoi, harus jualan serabi dia. Serabi apa nih? Halo.
nanya beli apa enggak? Gue nanya, aku tertarik. Beli apa enggak? Tertarik membatiknya, Mas. Saya. Oh iya. Yang LED itu ngasih warna. Posisi lagi di Tawangmangu, rombongan terpaksa berhenti karena motornya Kang Ferry Tour Glide. Yo, Tour Glide tahun 89 itu ada masalah dengan karburatornya. Kita cek yuk. Jalanannya enak, cuma tadi kayak ada satu bus apa ya kan kayak rombongan, mereka langsung kayak klakson gitu. Untung kita nggak latahan. Emang terus kalau latahan ngapain? Copot gitu. Oh, kan. Oh gitu. Kelihatan gesturnya yeah. Gitu loh. Tahun ini kamu naik apa? Saya sekarang lagi naik Moto Guzzi. Oh, naik Moto Guzzi. Motor aja bapak sebelumnya. Endorse ya, endorse ya? Belum pak. Oh. Doain ya. Ya amin. Doain amin, ya, Dark Lovers. Ya wow. Akhirnya Kang Ferry nyerah. Motornya ganti. Gajinya nggak sama, kelakuannya sama nggak? Cabul kan? Emang kayaknya dia emang nasib pakai ini. Bobber pas lagi. Chopper. Wih gantengnya. Astagfirullahaladzim. The new Ferry. Hey. The new Ferry Mariadi. Modern. Ayo dong. Apaan? Jalan lagi jam berapa yo, nih? Ini nungguin nih. Anak kecil lagi nyobain motor baru. Ayo kita jalan lagi menuju Kediri. Masih 4 jam lagi. Kita lagi break dulu di Madiun untuk menikmati bubur kacang hijau. Biasa. Bang, nikmat banget, Bang. Enak banget. Mata lelah. Ya ampun, aku enak badan. Ngapain sih pada kelas-kelas? Anak manja dasar. Badan. Aduh. Cici lo. Bagaimana? Udah nyampe Kediri? Ya ini pengalaman pertama gue riding tadi. Eddie bilang 200 sekian kilo lah ya. 58 kilo. Oh 58 dari mana? Iya 285 atau 258. Pokoknya, kayak dari Bandung ke Batukaras. Tapi alhamdulillah bisa semuanya nyampe dengan selamat. Cuma satu aja yang apa sih? Si Dimas ya? Dimas Biskuit. Kenapa dia? Motornya diangkut, katanya motornya mau. Iya, kasihan. Ada motor satu merek sama gue. Iya. Emang apes aja dia. Dicengin kali. Lihat nih, Mas Ari Wibowo, ganteng banget. Malam kedua, koper saya belum nyampe juga. Kita menginap di Hotel Merdeka, tapi saya belum merdeka dari keterpenjaraan akan ketiadaan koper. Tadi jam 8 malam dikasih tahu, Mas, kopernya sudah on the way. Tapi kemungkinan drivernya nyampe jam 11 malam. Sekarang itu jam 10, setengah 11 sih. Kita lihat 30 menit lagi. Mana tadi? Sabar dikit dong. Penyambutannya luar biasa sekali lagi luar oleh biasa. Wali kota Kediri ya kan? Gokil, walaupun ya? Wali kotanya nggak ada. Wakil wali kota tadi? Iya wali kotanya istrinya melahirkan kan? Wali kotanya istrinya melahirkan. Parah lo istrinya melahirkan lo. Parah lo jadinya bisa datang kan? Gokil tapi penyambutannya, men. Eden sih Eden. Wah. Kediri mantap. Mantap. Besok sih sebenarnya gue paling excited. Gue jadi Kediri mania. Besok mania. Gue ceritain sekarang. Wow.
Besok kita ke Blitar. Nah, ini 2 jam. One of the most interesting yang akan dilakukan sama Motorbike sih menurut gue. Besok kita ke Blitar apa namanya? Ziarah, dari Ziarah kita ke Malang, dari Malang kita ke Bromo. Mantap. Hari ini tangan gue udah kemeng. See you tomorrow. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Yeah, koper saya akhirnya datang juga. Makasih ya mas. Ini koper ini sudah menempuh jarak lebih jauh daripada ownernya. Dia udah bolak-balik Banda Aceh, Jogja. Sendiri. Dia ke Jakarta, Aceh, Jogja, Kediri. Sementara gue baru Jakarta, Jogja, Kediri. Keren nih, koper. The best koper in the world. Yes, besok celana dalamku baru. Celanaku juga baru. Yeay. Sekarang jam 12:30. Janjinya diantarin jam 11. 1.5 jam kemudian. Whatever, yang penting nyampe. Thank you, bye.